Langkah pertama, tekan tombol on off di bagian belakang display, kemudian akan muncul 0.00 dengan desimal 10 gram. Kemudian pada bagian display dapat diatur dengan cara memutar bagian tersebut, lalu Anda dapat menggerakkan display ke atas maupun ke bawah. Kemudian di bagian belakang ada tombol on atau off, ada lubang USB, dan juga ada lubang untuk charger. Timbangan duduk ini juga memiliki sabuk untuk pasien dengan kondisi tertentu. Timbangan ini juga memiliki tatakan kaki dan 4 roda. 2 roda pada bagian belakang dapat dikunci. Kunci roda agar timbangan duduk tetap stabil. Kunci juga dapat dibuka dengan mudah. Dan pada bagian belakang, timbangan duduk ini memiliki kantung yang dapat disleting dan memiliki kapasitas yang cukup luas. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.